Oke geng, itu adalah layangan Sutekno. Itu mau kita terbangkan mumpung anginnya dor, dan kita mau jajal sendaranya juga. Nah itu layangan fenomenal tuh geng. Kondisinya sudah seperti itu. Nah tuh, cuacanya sangat cerah sekali geng. Super. Ini layangannya sopo ini? Halal ini. Sum layangan sambitan geng. Tukang petanya kuno sih ya. Setengah urip. Senarai nomor 5000 ini. Oke, kembali di Bandara Belambangan. Di sana mendung, makan anginnya super. Nah, ini layangannya tidak nih jalan. Ini opo nih? Ini opo nih? Wow yo, kono. Layangannya jebol jeli-jeli. Anginnya cuma semilir ini. Gitu. Tapi Sutekno mampu. Untuk Mika dia menggunakan 2,5 ini. Ter. Hah? Berarti untuk prajang ya? Kalau di sini namanya layangan ini adalah layangan manuk-manukan, geng. Hampir seperti renggetan tapi lebih kepalanya itu lebih melenduk, geng. Kalau renggetan kan lincip, kalau itu melenduk dan bokongnya lebih jedor. Manuk. Mano sedulnya atas lek saya turun aja sampai LN liwat. Oh mas, sampai metu nganu tawo nih. Kayaknya yang durian hantu nih kayaknya. Hantu. Nah ini Sutekno proses mau lepas landas. Wah, dirazia PLN. Oh gak deng. As go. Loh, kok ikon cokku tau. Sutekno ini termasuk jenis layangan khas Banyuwangi geng. Ngarani layangan manuan yang ini. Batang. Ada tukang ojek. Nah posisinya masih seperti dulu, landasannya di sini. Selainnya motor lewat nih, Bu. Anginnya agak ke barat. Sudah mulai angin barat. Enak. Enak ya. Disuruh umbulnya malah turu. Kesuruhan berapa layan ini? Kayak rapatan angin dur. Tapi yang dur banget ya nek. Nek dur. Enggak ana wis. Anginnya ya ngene iki. Ning isor kaya-kaya. Kayak nek dur. Gelandung-gelandung. Nyepel-nyepel. Oh, kayak apa kayak? Wow. Bakul bekakas. 10.000 telu, 10.000 telu. Kayak speaker 10.000 telu. Bakul 10.000 telu. Bakulan 10.000 telu ya.
Suhu Tekno sudah di atas udara. Oke, saya lagi di video selanjutnya layangan bakul 10.000 ini. Bakul bekakas 10.000 telu, 10.000 telu. Udah kayak ram-raman cilik.